Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan siri yang ke-72 kita, insyaAllah. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan ya perbincangan di kitab Warna Pink kita, insyaAllah, tuan-tuan ya. Okey, baik. InsyaAllah dalam beberapa episod lagi kita akan menghabiskan kitab Warna Pink. Untuk kedepannya nanti bagaimana akan, apa yang akan kita pelajari nanti akan dimaklumkan segeralah ya. Cuma kita pada pagi hari ini berada di penghujung kitab Warna Pink. InsyaAllah kita akan teruskan dulu. Pada pagi ini kita akan meneruskan i'rab fi'il mudhari', insyaAllah ya. Okey, baik. Nah, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita pagi ini, tulis dulu di ruangan komen, tuan-tuan, suara saya jelas ke tak jelas? Tulis dulu, sila. Sila. Ya. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Sudah. Ya, jelas ke tak jelas? Sangat jelas ya? Okey, baik. Okey, jelas ya? Saya tak berapa nampak. Jelas ya suaranya ya? Okey, baik. Okey, kalau jelas, kalau semuanya okey, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini. Hayya nabda' dirasatan as-sabah bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Apa kabar tuan-tuan semua pagi ini? Mudah-mudahan tuan-tuan semua sehat, semua dalam keadaan ceria, mudah-mudahan ya. Okay, dan semoga kelas kita tuan-tuan pada pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas. Semoga diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Okey, tulis dulu di ruangan komen, dah bersedia untuk kelas pagi ini atau belum? Tulis dulu sila.
Dah bersedia ke belum? Tuliskan. Sila. Okey ya. Bersedia ya, insyaallah ya. Okey, baik. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan, ada Puan Raziah, Puan Safiyah, Puan Cerohani, Puan Nurul Huda, Puan Zahara, ya, Puan Salmawati Idrus, Puan Umi Kalsum. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Okey, baik. Sekarang kita masuk, kita teruskan ya apa yang kita bincang minggu lepas. Pagi ini muka surat 110. Minggu lepas masih 110 ya. Jadi kita ada beberapa minggu lagi tuan-tuan. Insyaallah. Ya. Kan habis kita. Pak. Oke ya. Muka surat 110. Minggu lepas kita dah bincang wa iz qala Musa li qaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Semuanya Allah memerintahkan kalian semua an tazbahu baqarah, supaya kalian menyembelih lembu betina, baqarah. Okey ya. Nah, jawapannya mereka menjawab apa? Kaum Bani Israel ni, umat Nabi Musa ni menjawab, qalu. Qalu. Eh? Atattakhizuna huzwa? Atattakhizuna huzwa? Ya, huzwa. Huzwan eh? Atattakhizuna huzwan? Qala a'udzu billah. Qala a'udzu. A'udzu billah. A'udzu billahi an akuna, an akuna minal jahil, minal jahili. Dah doa kita bagi ni tuan-tuan ya. Baik. Muka surat 110. Sambungan ayat lepas, qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahil. Nah, sekarang soalan saya yang pertama kepada tuan-tuan. Apa beza qalu dengan qala? Padahal terjemahannya sama-sama berkata. Qalu berkata juga. Qala berkata juga. Apa beza qalu dengan qala? Qalu untuk apa? Tulis di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Apa beza qalu dengan qala? Tulis sila. Jawab sila tuan-tuan. Apa beza dia? Allah. Apa beza ni tuan-tuan? Tuliskan sila. Apa beza qalu dengan qala? Apa bezanya? Kalau qalu itu digunakan, qalu ini untuk menunjukkan ramai. Qalu itu menunjukkan ramai. Terjemahan qalu, mereka berkata. Mereka berkata, maknanya ramailah. Okay? Kalau qala, dia berkata. Kalau qala, dia berkata. Itu bezanya qalu dengan qala. Baik. Nah, jadi berkata di sini kan ada waw jamaah. Ada waw jamaah, iaitu yang menjadi fa'ilnya lah.
Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Ya, umat Nabi Musa, Bani Israel. Qalu, mereka berkata. Setelah mereka, Nabi Musa mengatakan, kamu semua diperintahkan untuk menyembelih lembu betina. Jadi mereka berkata, qalu, mereka berkata, atattakhizuna huzwan. Jadi atattakhizuna ini tuan-tuan, di sini ada tiga perkataan. A tattakhizuna. Ini ada tiga perkataan yang berbeza ya. A tattakhizuna. A ini kira-kira tuan-tuan. A. Itu A apa tu? Tulis di ruangan komen. A. A apa tu? Tulis di ruangan komen. Silakan tu. Silakan tulis. Silakan. A apa tu? A tu. A apa? Mudhari, tapi A itu ialah istifham. A itu istifham, adakah? Ini harf, perkataan harf ya. A, adakah A? Okey, istifham. Nah, untuk tanya. Ini untuk istifham. Jadi ini istifham. Istifham. Oke. Okay. Adakah A tattakhizu? Tattakhizu ni tuan-tuan fi'il madi, fi'il mudhari' atau fi'il amar? Jawab sudah. Jadi A itu maknanya adakah? A, adakah? A attakhizu, atattakhizu. Tattakhizu itu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tulis. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari', fa'il mudhari'. Okey, sekarang kalau dia fa'il mudhari', tuan-tuan. Nah, sekarang ni fa'il mudhari' kan, maknanya tattakhizu ni fa'il mudhari', bukan fa'il madi. Fa'il mudhari'. Ya, waraziah ya, bukan fa'il madi, tapi juga tapi dia ialah fa'il fa'il mudhari. Okey. Mana bunyinya? Itu dia tattakhizu. Okey, nah kalau dia fa'il mudhari, fa'il mudhari ini marfu, mansub atau majzum tuan-tuan? Tulis. Sila. Fa'il mudhari-nya marfu, mansub atau majzum? Sila. Marfu' mansub atau majzum? Nak tahu marfu' mansub majzum, tengok saja baris ujungnya tu. Baris apa ya? Baris depan terbaik. Maknanya dia marfu'. Dia marfu' ya. Okay. Tandanya baris depan. Ini marfu'. Marfu'. Okay. Nah, kita teruskan lagi. Okay. Sekarang dia fa'il mudhari', fa'il mudhari'nya marfu' atau baris depan. Tanda status i'rabnya marfu'. Nah. Sekarang kalau ini fa'il mudhari', ini kerja kita lagi. Kalau ini fa'il mudhari', tuan-tuan. Kita nak cari tahu terjemahan ni, apa terjemahan tattakhizu tu. Nah, soalan saya. Nak cari tahu di kata dasarnya apa huruf tiga huruf kata dasar. Tulis di rok. Tulis di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Nak cari kata dasarnya, nak cari tahu di mana? Nak cari tahu di huruf apa? Tuliskan. Sila. Nak cari tahu di mana? Nak cari tahu di kan, kalau cari di tahun
apa yang sudah tak akan dapat. Kalau kita cari di Tahoza, sampai kesudah tak akan dapat. Cuba kita tengok Tahoza sini. Mana ada Tahoza? Tahoza. Cuba kita tengok. Muka surat ke 79. Huruf Ta. Ada. Cuba puan-puan tengok. Ha. Ada Tahoza sini. Tak ada. Habis itu macam mana? Ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Saya tunjukkan. Tatahizu itu fa'il madinya ittakhaza. 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 Nah, tuan-tuan, kata dasarnya di sini ada di hamzah khaza. Cuba puan-puan tengok muka surat yang ada kitab ni, muka surat ke 67. Cuba tengok muka surat 67. A kha za. Tengok di bawah tu ittakhaza. Nah, di sini sebenarnya macam ni. Saya akan tunjuk. A fa'il asalnya kan a kha. Akhaza yakhuzu. Kan begitu? Akhaza yakhuzu. Asalnya kan ini tiga huruf. Akhaza yakhuzu. Nah, kalau kita nak jadikan dia fa'il madi yang ikut wazan ifta'ala. Nah, ikut wazan ifta'ala. Fa'il madi kan ada wazan ifta'ala kan? Kan? Sebenarnya asalnya begini, ittakhaza. Asalnya begini, ittakhaza. Ittakhaza. Asalnya begini. Kalau kita akhaza, yakhuzu ni yang tiga huruf, fa'ala, yaf'ulu. Okey, kalau kita nak ubah dia menjadi fa'il madi yang ikut wazan ifta'ala, ifta'ala, lima huruf, maka asalnya jadi macam ni, ittakhaza. Okey? Okey, setakat ini tulis dulu di ruang komen. Nampak ke tidak? Tulis dulu, sila. Silakan. Tulis dulu, nampak ke tidak tu? Akhaza fa'ala. Kalau ifta'ala, ittakhaza, kan asalnya begini. Nampak ya? Nah, tapi orang Arab dalam kaedah bahasanya begini ni kurang sedap. Kurang mantap dia. Ittakhaza ni kurang sedap dibunyikan lah. Lidah tu dah selain. Ini ilmu sorof lah. Nah, ini dalam ilmu sorof, huruf hamzah ini ditukar. Kerana lain sikit pelafazannya, ada sebab-sebab tertentunya, maka huruf hamzah ni ditukarlah kepada huruf ta. Ittakhaza kurang-kurang sedar kan dibunyikan kan, maka ditukarlah hamzahnya jadi huruf ta. Kalaulah ditukar jadi huruf ta, ada ta sukun, ada ta berbaris, maka ditukar jadi jadilah tasydid. Tasydid itu kan itu maknanya. Tasydid itu dua huruf yang sama, satu sukun, satu berbaris. Ambil satu sukun, satu berbaris. Cuba tuan-tuan baca, apa bacanya? Ittakhaza. 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 Ittakhaza mudhari'nya apa? Yattakhizu. Ittakhaza yattakhizu. Allah. Ittakhaza yattakhizu. Tulis di ruangan. Sama ke tak sama? Tattakhizu yattakhizu. Dah hampir sama ke belum? Tulis di ruangan. Jadi bukan cari di Tahoza,
Kalau kita cari di tafoza sampai itu sudah tak akan dapat nanti. Itu salah, bukan itu huruf asal. Huruf asalnya a khoza. Nah, cuma kerana a-nya ditukar menjadi ta, itulah makanya jadinya ta. Dah hampir sama? Nah, hampir sama kan? Nah, cuma bezanya tuan-tuan. Bezanya di mana? Di sini yattakhizu. Di sini tattakhizu. Kenapa ada perubahan huruf di depan ini? Yaitu itu disebabkan dhamirnya. Dhamirnya tak sama. Yattakhizu dhamirnya lain. Tattakhizu dhamirnya lain. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Tattakhizu, apa dhamir yang sesuai? Tulis. Jadi kalau kita nak mencarikan, nak mencarikan boleh jadi dapat tattakhizu ni, ya macam mana cara? Apa dia? Antum bukan antum, tattakhizu bukan antum. Puan Zahara Zakaria, tattakhizu bukan antum. Kalau antum ada kuna di ujung. Ini bukan antum. Apa? Terbaik. Puan Misalma, Puan Normadiah, Puan Umi dan lain. Puan Khawlah Al Azwa. Okay, terbaik. Apa dia? Anta. Anta. Anta lah. Okay. Boleh ya? Mustatir an anta. Dah, sekarang kita tengok ya. Apa kaedahnya dalam kaedah bahasa Arab, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari, dhamir mustatirnya anta, selain huwa dan hiya, maka automatik jadi fa'il. Jadi dhamir ni automatik jadi fa'il lah. Tak perlu cari-cari fa'il lagi. Automatik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari, dhamir mustatirnya itu bukan huwa, bukan hiya, tapi anta atau ana atau nahnu, itu otomatis dah jadi fa'il, tak perlu fikir-fikir. Dah ya? Jadi ini jadi fa'il dia. Okay. Sekarang kita tengok terjemahan tadi. Apa ittakhaza itu maksudnya? Ittakhaza yattakhizu. Ambil untuk jadikan. Bahasa sederhananya menjadikan. Ambil untuk menjadikan. Maksudnya ya menjadikanlah, ya? Menjadi, ambil untuk menjadikan. Ini menjadi. Nah, sekarang kita masukkan ayat attakhizuna. Adakah engkau akan menjadikan? Adakah engkau akan menjadikan? Kan begitulah tibanya. Qalu, mereka berkata, attakhizuna. Adakah engkau akan menjadikan? Nah, kami. Adakah engkau akan menjadikan kami ini? Soalan saya. Nah, dalam ayat jadi apa? Wan Zainab, sabdu itu ada dua haraf ke Ustaz. Sabdu atau syaddah maknanya dua huruf yang sama, satu sukun, satu berbaris. Ini dia. Satu sukun, satu berbaris. Ini baris sukun, ini baris atas. Cuba dibaca. Ittakhaza. Kan sama. Ittakhaza. Ittakhaza. Puan Zainab ya? Okey, sekarang ini. Nah, jadi apa? Attakhizuna. Adakah engkau akan menjadikan? Nah, kami. Ya. Dia jadi maf'ulun bi. Ini maf'ulun bi. Adakah engkau nak jadikan kami? Begitulah itu. Maf'ulun bi ya. Huzwan
nak cari makna huzuan di huruf apa tulisnya? Kita jarang jumpa huzuan ni. Nah, nak cari makna huzuan ni di huruf apa tuliskan? Sila tuan-tuan. Silakan. Nak cari makna huzuan itu di huruf apa tuliskan? Silakan, nak cari di huruf apa? Cari di okey. Tuan-tuan kata ha zai wau. Ha zai wau. Tak ada di sini. Tak ada huzuan, tak ada. Ha zai wau tak ada. Maknanya itu bukan huruf asal dia. Okey. Tak ada tuan-tuan. Hazaiwaw tak ada. Maknanya itu bukan huruf asal dia. Ini agak mencabar sikit lah. Biasa kita cari dapat kan. Okey ya. Tak ada. Nah, yang lebih mendekat itu perkataan huzun. Ha, za, hamzah. Itu yang paling dekat. Yang lain tak ada. Ha, zai, waw tak ada. Ya. Tembak saja haza. Tak ada haza, waw tak ada di sini. Nah, di sini ada ha zai hamzah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan. Ada huruf-huruf yang boleh berubah. Huruf waw berubah, ya berubah, alif berubah, hamzah berubah. Macam tadi. Hamzah. Ya. Jadi apa namanya? Huzwa itu ha zai hamzah. Huzun. Nah, itu yang lebih tepatnya. Ejekan. Ya. Ejekan. Yang lain tak ada kan? Nanti saya cari tahu dulu tuan-tuan. Kenapa huzuan? Adakah dia bentuk jamak daripada huzun? Kalau dia bentuk jamak, kenapa tak dituliskan di sini kan begitu kan? Nah, itu yang saya agak ragu sikit ya. Dan ini sebagai makluman tambahan lah untuk kita. Ya. Boleh tuan-tuan ya? Jadi huzun, huzun, ejekan. Oke, jadi huzuan itu ejekan. Atattakhizuna huzuan? Ya? Adakah kalian akan menjadikan kami ini huzuan? Adakah engkau akan jadikan kami ini huzuan, bahan untuk ejekan? Kamu suruh kami sembelih lembu betina. Kamu nak ejek kami ke? Nah, itu kata orang Bani Israel. Keras kepala. Okey ya? Okey, setakat ini saya belum lagi saya nak tanya kepada tuan-tuan. Huzuan. Huzuan ni kan mansuk. Huzuan mansuk kan? Kenapa huzuan? Kenapa mansuk? Apa yang menyebabkan dia mansuk? Tuliskan. Dia jadi apa? Sila. Dia jadi apa tu? Huzuan tu jadi apa? Kenapa mansuk? Kenapa tak huzuun? Kenapa tak huzuin? Kenapa huzuan? Kenapa mansuk? Iya. Dia jadi maf'ul juga. Maf'ul sani namanya. Maf'ul yang kedua.
maf'ul sani. Oke. Maf'ul sani. Makanya dia mansub. Terbaik. Mantap ya. Boleh tuan-tuan ya. Saya ulang sekali lagi. Qalu, mereka berkata, atattakhizuna huzwan? Adakah kamu, adakah engkau nak jadikan kami ini sebagai bahan ejekan? Oke, kita teruskan ya. Setakat ini tulis dulu di ruang komen, terang ke tidak. Tulis. Terang ke tidak, teman-teman. Tulis di ruangan komen. Terang ya, boleh tuan-tuan ya, terang ya, oke. Nah, kita teruskan. Saya padamlah yang sudah ini saya padam. Ya, saya padam supaya boleh kita berfokus kepada yang belum ya. Ah, saya padam. Hola, hola. A'udzubillahi an akuna minal jahil. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahil. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Qala berkata. Siapa yang berkata? Tuliskan. Jawab tuan-tuan. Yang berkata siapa? Silakan. Siapa yang berkata? Ya, Nabi Musa berkata. Qala. Nabi Musa menjawab, ya. A'udzu billahi. A'udzu billah. Ini selalu kita dengar. Cuba tuan-tuan tulis terjemahan. A'udzu billah terjemahannya. Tuh, cuba dijawab. Silakan, tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah itu apa maksudnya? A'udzu billah. Aku berlindung, kurang sikit tuh Bazarah Puan Farida. Aku berlindung kurang sikit. Kan a'udzu billah, a'udzu aku berlindung. Billah aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi bi itu kepada. Ya. Aku berlindung dengan Allah ni kurang sikit lah, kurang sesuai sikit. Kepada lebih bagus. Jadi haraf ja itu tak selamanya terjemahannya dengan. Ada juga terjemahannya kepada. Ada juga terjemahannya pada. Menyesuaikan ayat. Menyesuaikan fa'ilnya juga. A'udzu itu mesti ada haraf jarnya, tak boleh tak ada. A'udzubi, a'udzubillah, a'udzubihi, na'udzubillah. Jadi a'udzu itu mesti diikuti dengan haraf jar bi. Begitu dalam kaidah besar. Jadi ada fa'il-fa'il yang mesti ada huruf jar selepas. Oke ya? Baik. Aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. An akuna. Akuna asalnya aku. Akuna asalnya aku. Kenapa akuna jadi mansub? Jawab dulu. Silakan. Kenapa aku na jadi mansub? Sila. Kenapa aku na jadi mansub? Apa yang menyebabkan dia mansub? Amil jazam. Tapi mansub pun norma dia. Kenapa pula jadi jazam?
Tapi mansub kenapa jadi jazam? Sebab ada an. Yang mana an salah satu perkataan yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansub atau berbaris atas. Amil nasab atau disebut dengan harf nasab. Oke? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. An akuna, aku berlindung kepada Allah ya. Daripada an akuna. Akuna menjadi. Oke ya. An akuna menjadi. Soalan saya tuan-tuan. Kenapa akuna? Akuna ini dhamir yang sesuai apa? Tulis. Silakan tuan-tuan. Akuna itu dhamirnya apa? Akuna. Ada akuna, ada yakuna, ada takuna, ada nakuna. Nah, kalau akuna dhamirnya apa? Akuna dhamirnya apa tuan-tuan? Dhamirnya ana. Ana. Kerana akuna ya, kata kuncinya di huruf depan. Kalau huruf depannya a, ana. Kalau ta, anta. Kalau ya, gua. Begitu ya. Okay. Jadi itu ana lah, aku. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah an akuna. Ya. Daripada aku menjadi an akuna, daripada aku menjadi minal jahilin. Jahilin itu asal perkataannya al jahil. Al jahil. Apa maksud jahil? Tulis tuan-tuan. Apa maksud jahil? Silakan. Apa maksud jahil tuan-tuan? Jahil, bodoh. Orang-orang yang tak berilmu, orang bodoh. Kita sebut saja jahil, ya. Makanya ada sebutannya jahiliyah. Jahiliyah. Jahil. Jadi qala Nabi Musa berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahil, daripada aku menjadi, aku termasuk orang-orang minal jahilin. Apa function ya nun di hujung ni? Ya nun di hujung itu menunjukkan apa tuan-tuan? Silakan. Jawab. Silakan. Apa dia? Terbaik. Puan Khawla, Puan Faridah, Puan Salmawati, Puan Cerohani, Puan Sabariah, Puan Hamidah, Puan Zahara, Puan Normaliah, Puan Hazlina, Puan Esa, Puan Azima, Puan Nur, Puan Razia, Puan Bisalma, terbaik. Puan Umi. Ya. Okey. Okey. Mantap. Terbaik. Ya. Puan Fahriyah baru masuk. Okey. Tuan Abdul Hadi. Ini jamak lah. Jamak muzakkar sah. Jamak muzakkar sah. Ya. Puan Jamaliah. Jamak muzakkar sah. Tuan Idrus betul. Tuan Abdul Kamal. Nah, soalannya ialah kenapa dia tak pakai waw nun? Padahal boleh saja jahilun.
Boleh saja jahilun, jahilun juga jamak muzakkar salim. Kenapa jahilin? Kenapa tak jahilun? Kenapa jahilin? Tulis. Kenapa tak jahilun? Kenapa jahilin? Sebab sebab jahilin ini menunjukkan dia majrur. Ini ada min kan? Min ini harf jar, isim selepas harf jar majrur. Jahilun tak majrur. Maka tak boleh jahilun. Boleh ya? Okey ya? Jadi Nabi Musa pun menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah ya daripada termasuk orang-orang yang jahil. Okey, boleh ya? Okey. Nah, di sini ada akuna. Akuna ini kan asalnya kana, kana yakun. Maka kalau kita jumpa kana, kita cari tahu mana isim kana, mana khobar kana. Kan? Isim kananya mana, khobar kananya mana? Soalan saya, akunu, isim akuna, isim kananya mana? Isim kananya, isim akuna. Mana dia? Jawab, isimnya mana? Akuna, ini kana dan kana lah, kana yakunu. Yakunu jadi akuna. Silek. Apa isim kanan? Isim kanan ana ni. Ya? Ana itulah jadi isim yakunu. Okey, isim akuna tu. Okey, baik. Kalau ana jadi isim akuna, khobar akuna tu mana? Khobarnya mana? Silakan. Khabarnya mana tuan-tuan? Isimnya ana, isim akuna tu ana mustatir ana. Khabarnya mana? Khabarnya mana? aku berlindung. An akuna, aku menjadi apa? Aminal jahili. Ani. Ini jadi khobar ini. Khobarnya khobar shibhul juz. Minal jahilin itulah jadi khobar. Okey, boleh tuan-tuan. Setakat ini jelas ke tak jelas? Setakat ini jelas ke tak jelas? Sila. Boleh tuan-tuan? Jelas ya? Okey. Nah, kalau jelas, saya padam. Jadi itu dialog ya antara Musa dengan Bani Israel. Jadi dalam Al-Qur'an banyak dialog tuh ya. Kalau orang-orang yang nak belajar komunikasi ya, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an menjadikan rujukannya bagus juga. Jadi, sebab bahasanya tinggilah. Tetakhizuna huzwa. Kalau tuan-tuan marah nanti kan ke orang Arab, tetakhizuna huzwa. Kamu nak buat saya main-main ke? Nak buat candaan ke? Okay. Bukan kita nak mempermainkan ayat Al-Quran, bukan. Maksudnya kita ambil perkataan-perkataan itu untuk bahasa keseharian. Apa salahnya? Kan? Sebab itu relate dengan keseharian. Kita teruskan ya. Qalu du'u lana. Ini sikit saja tuan-tuan, sebab masa kita tak banyak. Qalu.
Oke, qalu lagi Pak. Tanya mereka lagi menjawab. Bani Israel menjawab, qalu ud'u lana. Ud'u lana. Ud'u lana. Rabbaka yubayyin lana ma yubayyin lana ma hi. Oke. Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Soalan saya tuan-tuan, soalan saya kepada tuan-tuan. Qalu kan mereka berkata kan, ud'u. Ud'u ni perkataan apa tu? Tulis tu. Silakan. Udu'u itu perkataan apa? Silakan. Jawab. Silakan. Perkataan apa? Perkataan fa'la. Fa'la. Nih saya tunjukkan. Asalnya da'a. Da'a mudhari'nya yad'u. Nah, kalau kita nak membentuk fi'il amar, asalnya dari fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari'nya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok fi'il amar ini. Cara membuat fi'il amar, buang huruf ya di depan, jadilah begini. Boleh dibaca? Tidak, tambahkan hamzah wasl. Okey. Kan? Tambahkan hamzah wasl. Nah, kemudian kita tengok fi'il mudhari ini. Fi'il yang asalnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini asalnya ada huruf ilat tak hujung? Ada tak huruf ilatnya di sini? Ada mana ni? Kalau fi'il mudhari' ada huruf ilat di hujung, maka cara membentuk fi'il amarnya buang huruf ilat. Bukan sukunkan akhir, tapi buang huruf ilat. Namanya kalau dibuang huruf ilat, jadilah begitu. Inilah jadi udur. Jadi itu fi'il amar yang dibuang huruf ilat. Begitu ya? Oke ya? Baik. Nah, udu'u. Apa maksud udu'u tuan-tuan? Nah, tulis di ruang komen. Apa maksud udu'u? Da'a yad'u. Nak cari di huruf apa tu? Nak cari di huruf apa tu? Da'a. Nak cari tahu di huruf apa? Silakan. Tulis tu. Nak cari tahu di huruf apa tu? Ke surat 104. Ya. Da ain waw. Da'a yad'u. Ke surat 104. Seru, doa, panggil. Seru, doa, panggil. Jadi ini lebih tepatnya doa. Ya. Oke, ini lebih tepatnya apa tuan-tuan? Do. Baik. Boleh tuan-tuan ya? Oke ya, seru doa panggil kan? Nah, surat berapa tadi? 110. Ya. Oke, baik. Seru doa panggil. Seru doa panggil. Ya, baik. Ya, teman-teman ya. Oke. Baik. Oke, seru doa panggil. Doa. Ya.
atau memohonlah. Berdoalah engkau, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya anta, mustadir anta. Anta ini kembali ke mana, Tuan-tuan? Anta ini kembali ke mana? Silakan. Anta itu siapa? Silakan. Ya, anta itu siapa tuan-tuan? Ya, anta itu ya Nabi Musa lah. Udhumu, ya, doalah engkau atau serulah oleh engkau lana, lana itu maksudnya untuk kami. Ya, ya. Rabbak, Rabbaka, Rabba. Kenapa dibaca Rabba tuan-tuan? Kenapa mansuk tulisnya? Kenapa mansuk tulis di ruangan komen sini? Sila tulis di ruangan komen. Kenapa mansuk? Maf'ulun bi. Daripada fa'il udum. Ya. Udum'u lana rabbaka. Cantik kan? Uslubnya, susunan ayatnya tentu cantik. Udu'u lana rabbaka. Jadi dia pakai fi'il amar, harf jar, maf'ulun bi, maf'ulu, apa namanya? Huruf jar, muta'allaq, udu'u, rabbaka ini maf'ulun bi. Oke. Berdoa atau serulah oleh engkau, ya. Lana untuk kami rabbaka, Tuhan. Maksudnya serulah Tuhan engkau untuk kami. Oke? Okay? Nah, di sini dia menariknya. Yubayyin lana mahi. Yubayyin lana mahi. Oke, okay, sekarang kita sepakat dulu. Yubayyin ini tuan-tuan. Ini fi'il madhi ke fi'il mudhari atau fi'il amar? Jawab dulu yubayyin. Silakan. Yubayyin ini, yubayyin ini fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar? Jawab dulu sini. Silakan. Madhi mudhari atau amar? Fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mudhari, kita nak cari tahu tuan-tuan. Fi'il mudhari kan? Yubayyin fi'il madinya apa? Yubayyin maknanya dia yufa'ilu. Yufa'ilu maknanya fi'il madinya fa'ala. Apa fi'il madinya? Kalau fi'il mudhari'nya yubayyinu, maknanya maknanya fi'il madinya maknanya fi'il madinya fa'ala. Fa'ala, fa'ala, bayyana. Madinya bayyana. Bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Maka kita cari tahu di huruf apa ya? Bayyanun, tak perlu fikir-fikir panjang. Muka surat 178. Muka surat 78. Nah, itu ada tu bayyana. 78 betul. Nah, bayyana. Ada tu bayyana memberi penerangan jelas. Memberi penerangan jelas. Nah, sekarang persoalannya ialah yubayyinlah namahi. Supaya apa? Dia memberikan penerangan jelas lana kepada kami mahi. Apa apa itu lembu betinanya? Hia mahi. Hia ni lembu betina itulah. Lembu betina yang macam mana? Mahi. Apakah jenis lembu betina yang begitulah tiba-tiba kan? Nah, sekarang soalan saya ialah tuan-tuan. Yubayyin ini kenapa tiba-tiba majzum? Fa'al mudhari'nya kenapa majzum tulis?
soalan terakhir daripada saya. Sila. Kenapa tiba-tiba baca zoom? Kenapa? Kenapa tiba-tiba baca zoom? Siapa yang boleh jawab? Silakan. Ikut ayat sebelum. Kenapa ayat sebelumnya? Mana ada fi'il mudhari'? Mana ada fi'il mudhari'? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa tiba-tiba fi'il mudhari'nya baca zoom? Tak ada? Boleh? Siapa yang boleh jawab? Kenapa fi'il mudhari'nya baca zoom? Sebab sukun jumlah talabi, kata Puan Jamaliah. Sikit lagi. Sikit lagi. Belum nampak harf jazm. Sebab ini jawab. Ini jawab, jawab apa? Ini kan ada tolak di sini. Ada tolak. Tolak itu tuntutan. Fi'il amr itu kan tuntutan. Jawab fi'il amr. Itu yang saya bincang beberapa minggu lalu tu. Kan ada jawab tolak. Bukan jawab syarat saja, jawab tolak ada juga. Udu' ulana rabbak, serulah Tuhan engkau untuk kami. Yubayyin lana mahi, supaya apa? Niscaya yubayyin lana, dia memberi penerangan jelas. Yubayyin lana, dia tu siapa di sini? Yubayyin itu Tuhan Nabi Musa, Allah. Itu mereka minta itulah. Apa namanya? Bani Israel, Allah. Yubayyin lana, dia memberikan penerangan jelas. Mahu tentang apa lembu betina itu? Begitu. Itu jawabnya. Okey? Jadi sebab dia menjadi jawab tolak. Boleh. Okey, tuan-tuan ya. Namanya jawab tolak, bukan jawab syarat, jawab tolak. Jawab tolak tu fi'il mudhari'nya mesti majzum. Kalau dia jadi jawabnya bagi. Okey ya? Okey, setakat ini tulis dulu di ruangan komen, faham ke tak? Boleh? Okey, tuan-tuan. Jadi, jawab kepada tolak dulu. Puan Jamaliah tadi dah hampir betul lah jawabannya, cuma kurang. Okey ya? Baik. Jadi itu saja tuan-tuan kelas kita pada pagi hari ini. Itu sikit ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi minggu hadapan, insyaAllah. Semoga yang sedikit ini tuan-tuan menambah kefahaman untuk kita ketika membaca ayat Al-Quran. Tuan-tuan fahamlah makna cerita ayat itu. Begitu ya. Dan saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mohon maaf kalau ada kekurangan tuan-tuan, menyinggung hati perasaan, mohon dimaafkan. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan kalau tak ada halangannya. Okey. Kita tutup kelas kita dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.